Banjir di Pangandaran tak hanya merendam ratusan rumah warga, satu titik jalan raya nasional di Pangandaran pun terdampak banjir. Informasi yang diterima, banjir yang memutuskan akses jalan utama ini terjadi di Jalan Raya Nasional Cijulang, Cimerak, tepatnya, di Blok Objek Wisata Green Canyon, Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, pada Jumat, 7 Juli 2023, pagi. Akses jalan utama sementara terputus genangan banjir yang tingginya sekitar 1 meter, sedangkan banjir ini terjadi akibat dari curah hujan cukup tinggi dan menyebabkan meluapnya air sungai Cijulang. Untuk sementara, kendaraan roda 4 maupun roda 2 tidak bisa melintas di jalan raya tersebut, Kasat Lantas Polres Pangandaran. AKP Asep Nugraha membenarkan bahwa di lokasi jalan raya sekitar Green Canyon Cijulang terendam banjir, sementara, jalan terputus. Kecuali, bus besar itu baru bisa lewat, ujar Asep dihubungi tribunjabar.id melalui WhatsApp, Jumat, 7 Juli 2023, pagi, personel Satlantas Polres Pangandaran pun, kini sedang melakukan pengamanan dan membantu warga yang hendak lewat. Sekarang, anggota masih di lokasi banjir membantu warga yang menggunakan kendaraan roda 2 dan akan beraktivitas, katanya. Warahmatullahi wabarakatuh, izin melaporkan, kami Tagana Kabupaten Pangandaran, khususnya dari wilayah Desa Batu Karas, Kecamatan Cijulang, pada saat ini, kondisi air sudah naik tinggi, bahkan jalan pun, jalan raya khususnya di RT 21, 22, 23, dan 24 tidak bisa dilewati karena kondisi air yang sangat besar. Arusnya pun deras. Jika dipaksakan melewati jalur ini, dikhawatirkan akan terbawa arus air dan kendaraan pun mati. Dan ini diakibatkan curah hujan yang sangat tinggi dari sejak kemarin tanggal 6 Juni sampai sekarang 7 Juni 2023. Dan ini akibat luapan air sungai jalur Grand Canyon ya. Banyak kendaraan yang memaksa jalan dan malah hampir mati. Nah, seperti itu kondisinya. Bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu. Dan ada juga sebagian warga yang mengikuti arahan kami untuk melewati, untuk keluar dari jalur Batu Karas, bisa melewati jalur Sembah Agung yang melewati jalur Nagrog lewat pedalaman. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!